saya belajar sejarah sebagai kegemaran saya. Dan saya lihat dari sejarah ribuan tahun, ada hal-hal yang bagus untuk kita pelajari. Salah satu yang saya dapat dari Imperium Ottoman atau Osmani. Osmani ini dia punya akademi gubernur. Ada dulu akademi bupati dan gubernur. Perlu juga kita pikirkan, mungkin perlu ada lembaga pendidikan. Orang yang mau jadi bupati dan gubernur harusnya masuk ke situ dulu berapa saat. Di situ diajarkan suatu pelajaran. Di situ dia sebut tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Artinya, tidak ada negara yang kuat tanpa keadilan. Ini pelajaran saudara-saudara, saya minta calon-calon Gerindra, saudara maju, ingat untuk melayani rakyat. Saudara maju bukan untuk menjadi kaya di atas derita atau di atas keringatnya rakyat.